Oke teman-teman, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Imajinasi Ghost ya. Di kesempatan pagi hari ini ya, saya lab lagi ya karena belum ngantuk ya. Selamat datang ya buat TPB Misteri ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah hadir ya. Semoga selalu sehat dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Di sini ini ya hujan ya, jadinya nggak bisa lab. Nggak bisa explore maksudnya ya. Saya tinggikan tripod dulu. Mau tidur ya ini ya, belum ngantuk ya. Masih lagi Surya Lewu Channel. Terima kasih ya mas ikut pantau ya di pagi hari ini. Jangan lupa kopinya ya, rokoknya ya. Suaranya baik, kurang jelas, mungkin kurang keras ya, atau mungkin juga jaringannya ya, karena saya enggak ini ya, enggak pakai data ya, ini pakai wifi. EBB Misteri, amin. Aduh, jam 2 pagi ini mas bro. Iya bentar ya sobatku ya, karena tadi mau explore hujan ya, mau jalan-jalan. Terus sore itu yang lihat teman-teman pada lab ya. Di sini itu kalau udah hujan nggak bisa medannya ya. Susah. Isabel leg 2, terima kasih ya buat Isabel ya. Thank you ya. Semoga selalu sehat dan tak kurang dari suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nanti sekitar ini ya, satu jaman ya, saya santai di sini ya. Isabel, hola, ya hola.
ambene lek ambene lek ngapal kuwi ben bengi mbok lungguh. Ini pakai ini Mas ya. Apa ya, dingklik ya Mas atau kursi kecil ya. EBB semangat terus ya Mas Bro, semoga sukses selalu dan panjang umur. Salam santun. Amin dan terima kasih ya buat EBB Misteri ya. Semoga begitu pun dengan jenengannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya siapa tahu ya dengan ini ya lab, terus di depan ada yang nongol ya, ada interaksi dari depan ya, kan malah bagus ya, nggak usah susah-susah nyari ya. Teleponan wae timbang lip ayo. Bentar lagi Mas. Kasihan teman-teman ya yang sudah hadir ya. Mungkin di setengah jaman ya, mungkin. Digenepin setengah jam ya. Kalau lab di depan sini udah biasa ya, selalu ngeblur ya, ngeblur kayak gitu ya, tapi itu bukan penampakan ya, mungkin karena suhu ya, karena ini malam dan suhu itu kan pasti turun atau dingin ya, mungkin pengaruh itu ya. Surya Lawu Channel, malam ini hantu ada acara semua. Tentunya pada kondangan Mas Mas Surya ya. Ada orang bangun ya. Ini yang punya Indihome, Indi apa ya? Indomie ya, pasti tahu ya di depan ada apa ya. Kalau saya nggak tahu ini, taunya blur ya, ngeblur ya. Dinda Ayu nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kang, enggak mantoh. Ya enggak apa-apa ya Dinda ya. Dan terima kasih banget sudah hadir ya. Semoga selalu sehat dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. EBB Misteri, keganggu mungkin Bapak ya Mas. Mungkin ini ya, dikira udah subuh ya mungkin ya. Karena kalau itu subuh itu biasanya ke masjid ya, kayak gitu ya teman-teman, kebiasaannya. Padepokan Kencana Putih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur.
Sukses selalu saudaraku. Amin ya rabbal alamin. Salam santun. Terima kasih ya buat Bang Ksatria atau Padepokan Kencana Putih ya. Semoga doa yang sama ya buat jenengan ya. Amin ya rabbal alamin. Dinda Ayuni, maksudnya baru mantau. Iya enggak apa-apa ya Dinda ya. Saya itu orangnya santai ya. Maksudnya enggak harus ini ya. Enggak harus setiap saat mantau enggak ya. Seininya aja ya. Sebisanya kayak gitu ya. Karena saya sendiri pun ya kayak gitu ya. Kalau pas sibuk ya. Ya enggak bisa mantau ya. Jadi mohon maaf ya. Surya Lawu, kuwi nek teko moto batinku Mas ning ngarep kae enek lampu. Padepokan Kencana Putih EBB Misteri, salam rahayu salken, salam santun. Padepokan Kencana Putih Dinda, salam rahayu salken. Padepokan Kencana Putih Surya Lawu Channel, salam rahayu salken, salam santun. Padepokan Kencana Putih, amin ya rabbal alamin ya rob. Surya Lawu, Padepokan Kencana Putih, salam rahayu salam santun. EBB Misteri, Padepokan Kencana Putih, salam rahayu salam santun. Padepokan Kencana Putih Surya Lawu, salam santun. Padepokan Kencana Putih EBB Misteri Dinda, iya akang. Padepokan Kencana Putih, salam santun. Silahkan ya teman-teman ya yang belum berkunjung ya, silahkan saling mengunjungi ya, dan itu juga membantu ya biar temannya banyak, karena kita bagaimanapun juga tetap membutuhkan teman-teman yang lain ya, kayak gitu ya. Dan kalau saya ini ya, saya itu enggak ini ya, subscribe duluan kayak gitu enggak apa-apa ya, seandainya enggak dikembalikan ya hitung-hitung berbagi ya, kayak gitu ya. Surya Lewu Channel, tapi oke sing diweruhi ning kono kuwi. Kalau di atas sana ya Mas, itu sering ya, kayak sekelebat-sekelebat. Bahkan saya pun pernah ya, cuma saya enggak ini ya, enggak percaya ya. Maksudnya kan hanya sekelebat ya. Kalau nongol di depan ya mungkin percaya ya, dan bisa tak pegang ya. Tak fotoin sekalian ya. Dinda Ayu nih, kalau di penerawanganku di pojok sebelah kanan kayak ada kunti. Pojok sebelah kanan sini ya. EBB Misteri, Mas Bro, mohon maaf aku pamit tidur bentar dulu ya. Salam santun. Ya silahkan ya buat EBB ya. Dan makasih banget ya sudah hadir ya. Sukses selalu ya buat channelnya dan sehat pula. Amin ya rabbal alamin. Padepokan Kencana Putih Dinda Ayuni, salam santun. EBB Misteri, aku belum tidur sama sekali. Iya silahkan ya, karena kalau kurang tidur juga ini ya, kurang enak ya. Padepokan Kencana Putih host, yang saya lihat hostnya pakai celana ya. Ya pasti pakai ini ya, celana ya. Cuma kalau celana pendek apa celana panjang dan warnanya apa, nomornya berapa, kan ini perlu penerawangan yang jelimet ya Bang ya. Angga Kelana, assalamualaikum. Serang hadir Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Angga Kelana ya. Semoga selalu sehat dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Surya Lewu Channel, kuwi wong tok bro wis umur paling energi ko pusoko. Wong tua ya maksudnya Mas Surya ya. Pusaka apa ya?
Padepokan Kencana Putih, Angga Kelana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Salken. Dinda Ayuni, iya Kak Padepokan Kencana Putih, salam santun, salam kenal dari Tuban, Kota Bumiwali, Jawa Timur. Terima kasih ya buat Dinda ya. Itu ya Bang Kencana Putih juga ngomongnya itu ya, ada orang tua ya di depan ya, sering ada orang tua ya. Padepokan Kencana Putih, celana lepis pendek nomor 29 warna agak gelap. Ini nomornya enggak tahu ya Bang ya. Tapi ini warnanya biru loh, yang biasanya saya itu ya sering pakai lab ya. Angga Kelana, amin Allahumma amin, semoga doanya berbalik ke badan abang sendiri. Salam santun. Amin ya rabbal alamin. Makasih banget ya buat Angga Kelana ya. Padepokan Kencana Putih, Dinda Ayu nih. Padepokan Kencana Putih lah. Jangan lupa ya kopinya, tehnya ya, pokoknya yang hangat-hangat ya. Karena saya juga kedinginan ya, di sini dingin ya teman-teman. Enggak sama kayak di itu ya, dataran ya, sini pegunungan ya teman-teman. Dinda, Padepokan Kencana Putih, salam santun jempol. Padepokan Kencana Putih, siap. Iya, gimana Bapak kabarnya Kang? Salam santun. Alhamdulillah ya, untuk Bang Padepokan Kencana Putih, Bapak sehat ya, barusan itu tadi keluar ya. Mungkin dikira ini ya, udah mau subuh atau gimana ya. Beliau sehat ya, tak kurang dari suatu apapun. Itu kuntinya mau wujud ini, udah ngeblur-ngeblur ya. Saya sorot barangkali kunti ya itu. Ini ya. Wah, itu kunti itu. Itu ya di kayu itu kunti ya itu. Kunti atau bukan ya itu? Blur ya. Saya juga bingung sebenarnya ya. Blurnya ini karena ini dingin atau gimana, saya juga bingung ya. Kalau mau nongol kok enggak ini ya, enggak nongol aja ya. Sebenarnya saya juga penasaran ya kalau mau nongol ya. Padepokan Kencana Putih udah disalamin salam saya Kang. Salam santun. Udah ya untuk Bang Padepokan Kencana Putih ya. Dinda Ayu nih, padahal masih jam 2.14. Isabel Setai, thank you ya Isabel ya. Jangan lupa ya teman-teman, kunjungi juga Isabel juga ya. Pokoknya semuanya ya. Ini teman-teman yang kalau jam segini orangnya baik-baik, ramah-ramah ya biasanya. Padepokan Kencana Putih, alhamdulillah sehat selalu buat keluarga panjenengan. Salam santun. Amin dan matur suwun ya buat Bang Padepokan Kencana Putih ya. Begitupun dengan keluarga yang di situ ya, semoga selalu sehat, murah rezeki dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Surya Lawu, ojo sengojo kok lek ketok, engko lek ketok. Iya, semoga aja ya buat Mas Surya ya. Semoga aja ini ya mau muncul sendiri ya, tanpa di
sugesti atau diimajinasikan ya. Padepokan Kencana Putih Isabel, halo ngopi santun. Padepokan Kencana Putih Amin ya Robbal Alamin, Surya Leucal Dinda. Padepokan Kencana Putih Surya, kajiannya bagus juga Os, mantap. Iya bener banget ya, Mas Surya juga luar biasa Bang, kalau menurut saya itu suka itunya ya, realitanya ya, kajiannya itu realita banget ya. Ada suara burung apa ya itu, kuk 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 gitu ya, mungkin burung malam ya. Dinda ayo nih, yap kakak Surya Lawu Channel, jempol santun. Tadi saya juga itu ya nyimak di tempatnya Mas Surya ya, cuma karena mungkin jaringannya ya Mas atau gimana ya. Surya Lewu Channel, nek pengen sekti rene yo Mas, Mas dino jadi dukun tak jamin iso ngisi iso opo wes. Ya kapan-kapan ya Mas Surya, saya udah punya ininya ya, nomornya ya. Kalau Madiun ke sini kan nggak jauh ya dari sini ke Madiun. Saya kalau arah ke sana ya, itu dulu sering ya pas mau kerja di Taiwan ya, nyampe Jakarta ya, itu biasa ya kalau dulu. Cuma kalau sekarang jarang ya, naik bis jauh itu belum, jarang banget ya. Dua dino ya maksudnya, nek pengen sekti rene o Mas, dua dino dadi dukun tak jamin iso ngisi opo wae, iso opo wis. Ngisi ATM, aku maunya ngisi itu ya, uang di ATM Bang Surya ya. Padepokan Kencana Putih Kang Surya, sakti itu ada sih ya, salam santun. Sakti itu kalau katanya Bang Surya kan cuma itu ya, ketentraman dan welas asih ya, senjatanya terampuh cuma itu ya katanya. Mohon maaf loh Mas Surya ya kalau salah ya. Mungkin itu ya senjatanya orang sakti ya. Surya Lewu Channel, wong sakti iku sing nyekel kunci, makane tak dudoi kuncine. Kuncinya opo Mas, kuncine kasih bocorannya dikit ya. Yudi Sang Petualang, assalamualaikum guru, maaf telat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Yudi Sang Petualang, tapi jangan dipanggil guru ya. Masa guru awam ya, repot ya. Gurunya nggak bisa apa-apa ya, repot ya. Yudi Sang Petualang, guru saya nggak lag ah. Waduh, ini kalau nggak lag gimana ya? Ya udahlah, kalau nggak lag nggak apa-apa ya. Yang penting sampean seneng aja ya. Kayak gitu ya Mas Yudi ya.
Padepokan Kencana Putih Yudi Sang Petualang, salam rahayu, salam santun. Padepokan Kencana Putih kuncine iku ngerti urip. Ini ya bener ya, Bang Padepokan Kencana Putih ya. Pokoknya ini ya, kalau jam segini itu biasanya para master-master yang hadir ya. Dinda, ayo nih, kulo pamit badhe sare. Ya silahkan ya, Mbak Dinda ya, kalau besok ada acara ya. Dan matur suwun banget ya sudah hadir ya di channel pemula kami ya. Semoga sehat dan kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Yudi Sang Petualang, Padepokan Kencana Putih, guru maaf muridmu baru bangun. Padepokan Kencana Putih, Dinda amin ya rabbal alamin, sehat selalu juga Dinda, salam santun. Kalau Mas Surya paling kuncinya, kalau bahasa Arab paling istighfar ya. Kalau bahasa Jawa mungkin itu ya, minta maaf sama Sang Pencipta ya, kayak gitu ya mungkin. Kalau bahasa-bahasa Jawa ya. Surya Live Channel, soal ulangan kan enek kunci jawabane. Rasa sinau nek ngerti kuncine jawabane lah bener. Iya, Mas Surya ya. Gunawan, assalamualaikum Kang, Cirebon hadir, bawa kopi sambil rokok, salam santun. Terima kasih ya buat Mas Gunawan ya, semoga selalu sehat ya, dan tak kurang dari suatu apapun ya, walaupun sebenarnya kalau kurang itu pasti ada ya, cuma kan dibuat enjoy aja ya, karena semua pasti punya kekurangan kok. Kayak gitu ya mungkin ya. Mohon maaf ya kalau salah ya teman-teman. Saya itu ini ya, kadang ngawur ya kalau ngomong. Lina, assalamualaikum. Met pagi host. Ya met pagi Lina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lina ya. Semoga selalu sehat dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Dinda, sami-sami Kang, salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Dinda ya, sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Padepokan Kencana Putih Yudi Sang Petualang, ya salam Kang Yudi, ini lagi saya ajarin ikan berenang host. Iya Mas Yudi juga ini ya, suhu beliau ya. Gunawan Ningbot, salam santun. Padepokan Kencana Putih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam santun. Lina, salam rahayu salken. Gunawan, salam rahayu salken. Lina, Dinda pagi, salam santun. Lina, Padepokan pagi, peace. Gunawan, Padepokan Kencana Putih, salam santun. Ngopi rokok. Surya Lewu Channel, wis to, pokoknya mulih engko Gunung Lawu tambah sekti, channel tambah rame. Ya nanti pokoknya ini ya Mas, kalau huru hara ini udah agak mendingan, nanti nggak apa-apa meluncur ya, kan nggak jauh ya. Sini Madiun mungkin berapa jam ya, 3 jaman mungkin tembus ya kalau motoran ya. Padepokan Kencana Putih, salam santun. Lina, Bang Gunawan pagi. Isabel Setai, thank you ya Isabel, thank you. Semoga sehat selalu ya, dan tak kurang dari suatu apapun pokoknya ya buat Isabel ya. Bahasa Inggrisnya apa ya, saya enggak tahu ya, mohon maaf ya. Bisanya yes sama no loh saya itu.
Lina Amin, terima kasih host. Ya sama-sama Lina ya. Pokoknya semangat selalu gitu aja ya. Gunawan pagi Lina, salam santun. Lina, makasih Pak Dipukan. Surya Lewu Channel, Lina, jo kuatir sesuk oleh rezeki. Isabel, undur diri. Undur diri atau gimana ya? Thank you ya Isabel ya, thank you. Matur suwun ya. Gunawan 01, hola. Lina, makasih Bang Gunawan, salam santun. Surya Lawu Channel, nek sik wedi mati rasah rene. Iya bener banget ya, karena kita hidup ya, hidup kan itu ya. Hidup kan enggak mati ya. Enggak pernah mati ya hidup ya. Kayak gitu ya Mas Surya ya. Lina, Bang Surya. Salam santun. Yudi Sang Petualang, host mau nanya. Ya silahkan Mas Yudi ya. Asal jangan ini ya. Jangan yang berat-berat ya. Gunawan, nggih Lina. Salam santun. Surya Lawu Channel yang baru hadir, salam rahayu, semoga sukses. Lina Isabel, hula, salam santun. Lina Amin Bang Surya. Yudi Sang Petualang, Padi Bukan Kenyal Putih, tidur. Lina Bang Yudi malam, salam santun. Yudi Sang Petualang, hidup itu harus banyak bersyukur. Iya, benar banget ya Mas Yudi ya, kalau istilah Jawanya, kalau katanya Mas Surya Lawu kan matur suwun Gusti kan kayak gitu ya. Iya Mas Surya. Mohon maaf loh Mas Surya ya. Pak Adi Bukan Kenyana Putih, Yudi Sang Petualang. Banci aja belum pulang Kang. Masa udah tidur aja. Yudi Sang Petualang, Lina Pagi. Surya Lewu Channel, orang hidup yang pasti cuma satu, pasti yaitu mati. Dia ini durung pasti. Begitu juga boleh ya Mas Surya ya. Itu juga benar ya. Lina pagi juga Bang Yudi, salam santun. Padi Bukan Kenyana Putih, Yudi Sang Petualang. Yudi Lina, kapan kita? Lina, oh setawa mulu. Ini ya lucu, lucu-lucu teman-teman itu ya, humor-humor ya. Saya ngerokok dulu ya. Saya kalau enggak ngerokok itu enggak enak ya. Hidup enggak ngerokok enggak enak ya. Yudi Sang Petualang, Padi Bukan Kenyana Putih, kopi minum jangan pakai cuci muka. Lina, kita apaan Bang Yudi? Padi Bukan Kenyana Putih, YSP kopi itu dimakan bukan diminum ya, salam. Surya Lawu, rezeki jodoh pati kari ning awake dhewe-dhewe Mas. Jadi semangat dan optimis. Iya benar banget ya untuk Mas Surya ya. Memang kayak gitu ya. Gunawan dibikin santai aja Kang. Salam santun. Siap, siap, siap. Padi Bukan Kenyana Putih, ada yang cilok nih kayaknya. Cilok. Lina, host mana hantunya? Itu Lina di depan itu ada kunti loh. Coba itu ya, agak-agak diterawang dikit ya. Yudi Sang Petualang, host hidup harus banyak ketawa dan bercanda. Jangan terlalu serius karena katanya guru saya kalau serius cepat mudah.
Kalau ketawa sendiri, tanda tanya gila. Iya, bener banget ya, Mas Yudi ya. Kalau itu ya, kalau orang gila kan bebas ya, Mas ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir enak gila juga loh, Mas Yudi ya. Gila tapi gila-gila sadar ya. Kayak gitu mungkin ya. Yudi sang petualang, padi bukan kencana putih, kopi pakai bantal. Lina moh takut hantu. Hantu apalin, nggak ada hantu ya. Hantunya malu loh kalau ini ya bercanda kayak gini mau muncul malu. Padepokan Kencana Putih. YSP ya, salam. Pokoknya buat semua ya yang sudah hadir, makasih banget ya. Dan mohon maaf ya, kadang saya itu kalau sibuk yang itu ya nggak sempat buka HP juga ya, kadang nggak berkunjung balik ya. Kadang loh, cuma kalau pas saya pegang HP semua itu ya pasti tak lihatin ya. Lina, mana ada gila sadar host. Padepokan Kencana Putih host, masa apa apa ngeleh wetengku host. Oh, maksudnya lapar. Nggak tahu ya tadi masak apa ya, soalnya tadi sore saya di itu ya, di orang punya hajat ya, untuk Bang Padi bukan Kencana Putih ya. Project Malam Channel, assalamualaikum, Jakarta hadir, salam Cipong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mas Project Malam Channel ya. Semoga selalu sehat ya, dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Gunawan, hantunya lagi ngopi kan. Duh, ini hantu gak laku ini. Kalau labnya ini ya, bilang hantu gak ada, ini nanti labnya, lab hantu jadi ini ya, jadi sepi ya. Yudi sang petualang, padepokan Kencana Putih, yuk kita cilok bisa enggak ya. Project Malang siang semua. Surya Lewi Channel, orang paling merdeka zaman sekarang hanya orang gila, bebas pajak kemana saja oke. Kalau pengen jadi orang waras, belajar gila dulu. Ya benar banget ya buat Mas Surya ya. Tapi jangan itu ya teman-teman ya, yang paham nggak apa-apa, cuma kalau yang itu ya yang belum paham nanti salah arti ya. Sanepan ya itu sebenarnya ya. Gunawan, waalaikumsalam. Yuti sang petualang, Project Malam Channel, guru I love you. Lina, Project Pagi, salam santun. Project Malam Channel, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Salken. Project Malam Channel, Kang Yudi suhu cium. Lina, waalaikumsalam Project, salam santun. Project Malam, Kak Lina, salam santun. Blur ya teman-teman, itu kunti tadi ya di situ ya. Kelihatan enggak ya? Itu kunti loh itu. Project Malam Kencana Putih cium ketawa. Yudi sang petualang, Project Malam Channel, cipok lagi sampai bunyi. Ah. Lina Bang Surya malu. Yudi sang petualang, Project Malam Channel, masuk gua yuk. Lina Salken, Project Malam cium. Nah, aku lamon Kang Yudi. Project Malam Channel Salken juga Lina. Salam santun. Isabel Setem, thank you ya Isabel. Thank you banget ya, my friend ya. Buat teman-teman ya, jangan lupa ya dikunjungi pula ya Isabel ya. Orangnya enak banget ya. Pasti ini ya gantian dikunjungi.
Yudi sang petualang, Lina kok sama aku nggak diajak kenalan. Surya Lewu Channel, Lina jangan marah-marah ya, nanti lecet. Project malam, ayo Kang Yudi ke Jonggol. Yudi sang petualang, Project malam channel, aku cipok lagi. Lina, Bang Yudi, salken pakai hati. Salam santun. Yudi sang petualang, Isabel 100% halal. Lina makasih project. Kucing ya barusan. Lina enak gimana host? Enak gimana apanya Lin? Project malam channel, Surya Lawu channel. Cium. Padi bukan gencana putih. Malu. Lina, Bang Surya, Lina nggak marah-marah kok. Yudi sang petualang, project malam channel, jadwal padat nanti mau Tangerang dulu. Lina terserah Bang Yudi. Saya ngerokok dulu ya. Mati rokok saya ya. Project malam channel ngonten Bang Yudi. Yudi sang petualang, Lina kapan tar habis ini? Surya Lewi channel, Isabel hi, welcome, like, subscribe and share please. Datangnya aja Mas Surya, insya Allah pasti itu ya, dikembalikan ya. Isabel enak orangnya, saya itu dapatnya dari itu ya, tempatnya Bang Black ya. Saya samperin dulu, pasti balik kok. Dan semua ya, semua teman-teman di sini, semua enak-enak kok. Ini, pasti balik, dijamin balik ya. Yudi sang petualang, project malam channel. Iya tante Lina, Bang Yudi, project malam channel. Bah, aku dipanggil tante. Yudi sang petualang, Isabel 100%. Hello my friend, thanks you. Yudi sang petualang, Lina katanya pakai hati, kapan? Makasih ya buat semua yang masih pantau ya. Sebenarnya kalau lihat jam segini itu udah pada tidur ya. Cuma saya tuh ini ya, santainya jam segini ya. Kalau sore kadang ada acara ya, nggak bisa ya. Kadang juga hujan juga ya. Yudi sang petualang, project malam channel, kan cipok tante project. Yudi sang petualang, host senyum manja mana? Senyum manja gimana? Ini ngeblur ya teman-teman. Anginnya juga ini ya. Bos, aku padamu, I love you.
Yudi sang petualang, serem banget Kang Host, aku takut nggak berani. Ada apa ya itu? Coba yang punya Indihome, Indomie, Indo apa ya? Pokoknya itu ya. Coba lihat di depan ya. Kalau saya lihatnya di kamera blur, cuma kalau saya lihat langsung itu ya biasa ya. Balas dong, I love you gitu, cepetan keburu adzan subuh. Subuhnya masih lama Mas Yudi di sini ya. Coba maju dong, maju kemana? Maju ke situ apa ke sana? Tapi kalau jauh-jauh ya mungkin nyampe sana aja ya, nggak bisa jauh ya. Ntar ya, saya minum ini dulu ya, teh dulu ya. Padi bukan kencana putih, mohon bersabar ini ujian. Ini hanya ujian, mohon bersabar. Ya ntar maju ntar. Ini ya, saya habisin dulu ini ya, buat teh tadi. Takutnya ini ya, kalau saya di situ itu di sebelah ada kambing ya, takutnya bersuara ya. Sebenarnya maju ke depan Host, kalau mundur gigi mundur udah rontok. Surya Lawu Channel, aku malah jadi moderator neng channel Isabel. Iya Mas Surya, saya pun juga di sana juga dibirukan ya, dan kayaknya hampir semua ya, semua dibirukan di sana ya, karena channelnya itu ya sapa-sapa ya, ngobrol ya. Yuti sang petualang, padepokan kencana putih, guru dari mana aku kangen. Mosok nggowo bahasa Jawa. Ntar saya maju ya, saya maju. Coba maju ya, siapa tahu ini ya. Dikasih apa gitu ya, kasih duit ya. Surya Lewu Channel, alhamdulillah. Saya maju ya. Semoga kambingnya enggak bunyi ya. Ntar saya matiin ini dulu. Surya Lagu Channel, Yuti salam kenal. Yuti sang petualang, Surya Lagu Channel wes ora popo, iku sebuah kepercayaan. Surya Lawu Channel, mumet. Yudi sang petualang, Surya Lawu Channel, salam kenal. Ini ya, lokasinya ya, di atas ya. Ini pertigaan ya, teman-teman ya. Depannya.
Surya Lewu Channel. Ora usah mumet, sing penting guyu. Ada motor ya dari arah sana ya. Gak tahu kalau orangnya kaget ya, karena saya pakai jaket putih ya. Kayak Kunti ya, dikira Kunti nanti ya. Aura Selatan, golek opo iki wis arep esuk. Ini ya, cari ini Bang Aura Selatan ya. Siapa tahu ada yang ngasih duit ya. Padi bukan kecana putih, YPS. Kayaknya nyawanya ketuker ini pas bangun tadi. Yudi sang petualang, sing ireng opo kiri hos. Sengireng apa kiri, bisa jadi ya, saya kurang ini ya, kurang paham ya. Padepokan Kencana Putih, Aura Selatan, salam rahayu, salam hormat Pak D, salam santun. Yudi sang petualang, Padepokan Kencana Putih, bisa. Itu sebenarnya itu yang bagus di itu ya, pertigaan sana ya, di depan sana itu. Cuma kalau saya ke sana itu ini ya, jaringannya enggak nyampe ya, kejauhan. Aura Selatan, Padepokan Kencana Putih, salam santun. Padepokan Kencana Putih, YSP. Yudi sang petualang, Aura Selatan, Pak D, guru ngecerit. Yudi sang petualang, Padepokan Kencana Putih, kangen ya. Aura Selatan, Yudi sang petualang, guru TK libur. Aura Selatan ngantuk ya, Bos. Belum ya, Bang Aura ya. Cuma di sini itu ini ya, dingin banget ya. Padepokan Kencana Putih, YPS, masukin botol, enak ini. Saya itu sebenarnya merinding ya, cuma ini ya nggak tak rasain ya. Saya nyantai aja, nggak peduli saya. Yudi sang petualang, Aura Selatan, Pak D, ngopi. Dari belakang juga terasa ya. Cuma ya hanya mungkin imajinasi saja ya, rasanya enggak, maksudnya enggak beneran ya. Yudi sang petualang, Padepokan Kencana Putih, jangan ngeluarin sakit. Padepokan Kencana Putih, hos, kenapa merinding di leher belakang ya? Enggak tahu ya. Aura Selatan, anget di atas kompor, nyalain gos. Padepokan Kencana Putih, YSP, hahaha. Ini saya sorot ya, ngeblur terus kok. Enggak tembus. Aura Selatan, Yudi sang petualang, siap. Yudi sang petualang, Padepokan Kencana Putih, aku merinding di bawah. Aura Selatan, jangan disorot, pantatin aja. Yudi sang petualang, Aura Selatan, ntar aku main ke dapur lupa mulu. Padepokan Kencana Putih, Pak D di atas kompor sambil masak mie yang pedes maknyos. Angin ya, kirain apa ya.
Padepokan Kencana Putih, YSP Mang punya bukannya sambungan. Aura Selatan, Yudi Sang Petualang, nanti kamu mampir jadi pengen ngecrut loh. Yudi, Padepokan Kencana Putih, daripada masak mie mending masak ke hatimu. Dela, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Dela ya yang ada di Malaysia ya. Sehat selalu dan sukses selalu ya. Dela, jeng jeng jeng. Aura Selatan, Padepokan Kencana Putih. Gitu ya. Yudi Sang Petualang, Padepokan Kencana Putih, enggak ada kan ting-ting. Dila, wo ayu. Ngeblur ya, dari sana ya. Enggak mau wujud ya. Sebenarnya saya pengennya wujud di kamera ya. Kalau memang ada ya. Padepokan Kencana Putih, Dila, wo. Ini udah ya. Lina, host. Hihihi. Aura Selatan lah Dila hantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun. Yudi Sang Petualang, Dila. Waalaikumsalam kakak cantik. Dila Padepokan. Lina kak Dila. Dila Aura. Padepokan Kencana Putih Ningbot emang pilih kasih. Ya dari kemarin yang disambut perempuan mulung. Marahin bang, marahin bang. Dela Lina, Isabel Imajinasi Ghost, bye 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 Isabel, thank you ya, thank you my friend ya. Surya Lewu Channel, hello friend, welcome Isabel. Pokoknya thank you ya buat Isabel, Isabel ya. Aura Selatan, Dila hantu tidur sono. Yudi, Lina, ayo aku enggak nahan. Dila, Yudi, malam. Host, maaf tadi Lina ke room Isabel dulu, ternyata lagi lab Isabel. Host. Iya bener banget ya. Tadi lab ya. Di sana siang ya kayaknya ya. Dila udah bikin channel loh, host. Masa ya, udah ada channelnya ya, saya kayaknya belum anu ya, belum berkunjung ya. Yudi Sang Petualang, Isabel 100% hello my friend, good isuk-isuk. Lina, muntahin aja abang Yudi kalau enggak kuat. Dila, Padepokan bot, dia pandai pilih cewek, yang cowok dia enggak ya. Padepokan Kencana Putih, Dela hati-hati sama Yudi soalnya belum jinak. Surya Lawu, koyoke musuh wong luar belajar bisu wae bahasa isyarat. Iya bener banget ya Mas Surya Lawu ya. Saya juga hanya bisanya sebisanya ya. Lina Isabel, Padepokan Kencana Putih, Dela. Padepokan Kencana Putih, Surya Rah ngerti bahasa bok. Bokang. Iya benar banget ya. Lina, Bang Surya ikut pulang juga. Dila, Padepokan iya ke. Padepokan Kencana Putih, Dila. Aura Selatan, host fokus kiri atas. Tapi ini saya matiin loh ya senternya ya. Bentar. Karena bawah ada kambing ya. Takutnya teriak. Ini ya. Kiri atas pohon kelapa. Surya Lawu, Lina raono seliramu ora greget. Aura Selatan pas kiri jalan di atas. Pas kiri jalan di atas. Ini ya cendela ya, Bang.
Suasana malam best best kan host Dila. Pusing Lina di sana nggak ngerti bahasanya ya, sama ya Lina. Cuma kan itu ya, beliaunya juga kalau mantau juga lama ya, maksudnya gantian gitu ya, bisa diajak gantian ya. Kalau kita mantau lama, beliau juga mantau lama ya. Padi bukan kenyal putih, Dila yuk kita nyanyi Malaysia. Kiri jalan tadi loh, kiri jalan tadi. Jalan jalan sana. Sini ya. Tanaura ya. Rumah itu ya. Ini kiri loh ini. Kalau kanan ke sini ya. Ke sini. Tuh, pohon pisang. Mana tuh hantunya, tidak ada. Ini perlu diwujudin ya, Dila ya. Lina, iya enak Os, Isabel orangnya ternyata. Iya bener banget kok. Beliau enak. Yudi stay. Aura Selatan udah di situ aja. Itu atas. Ntar saya sorot ya. Lina, Bang Yudi. Arah selatan itu. Padepokan Kenyaran Putih, Yudi Rahayu salam hormat. Yudi Sang Petualang Lina, ayo siap. Enggak. Aura pas titik tengah ujung atas. Pas titik tengah ujung atas. Dila ada pisang. Lina siap ngapain? Apa yang nah? Coba sem fokus. Sem fokus. Ntar ya. Kalau fokus saya yang merinding ya. Lina takut Bang Yudi. Takut apa ya? Aura Selatan Lina santun. Dela Lina. Yudi Lina takut apa? Lina pisang Trenggalek Kak Dela. Kiri. Kiri ke sini loh, Bang. Kiri. Ini kiri ya. Ini apa? Itu ya, tebu ya, apa bahasanya tebu ya. Takut nggak bisa dilupain Bang Yudi. Dila Lina Kak Dila. Yudi Lina nggak apa-apa. Iya, stop, fokus. Kunti ke tuh. Ini ya, yang sebelah ini, itu apa ya? Saya bingung juga itu apa. Kalau saya lihat, nggak ada apa-apa ya. Cuma ini ada putih ya, mana tuh? Ini loh. Ini nggak ada loh saya lihat gini ya. Nggak tahu ya apa itu ya. Lina jangan takut dah yang marah Bang Yudi. Aura Selatan fokus itu depan ujung. Depan ujung. Pas titik tengah kamera.
Iya. Fokus, Jos, jangan baca mulu. Awas ada tebu sampingnya, energi kuat. Energinya kuat. Dina wes mampir aku ning mahmu. Ini jalan lo ya, depan jalan lo ya. Ini saya zoom ya. Ini bener yang ditunjuk tadi lo, malah pindah shot. Bentar, bentar, bentar. Tadi sini ya. Bang Surya, awas mulu kayak tukang parkir. Yuti stay. Ini merinding ya saya. Padahal saya ini ya nggak belum fokus loh. Hadir. Brengsek, baunya wangi banget ya. Kalau berani tunjukin di kamera aja. Lina, oke, okay. Bang Surya, tunggu Lina datang balik ke rumah. Macam Kunti J itu. Sek tak kunjungane kabeh sing wis hadir tak subrek-subrek. Iya terasa Bang Aura Selatan ya, merinding banget saya. Halus energinya ya. Kunti Hos, iya bener banget ya. Tabok Hos. Surya Lawu Channel, rasa jombok gedruki eman sandalmu. Jangan takut ya Bang Surya kalau besok Lina apelin abang. Itu udah mau interaksi sama kamu. Bentar, mau interaksi ya. Ini saya taruh ya, saya maju ya. Katanya mau interaksi ya. Biar interaksi ya. Brengsek baunya ya. Wangi banget ya. Aduh, tripodnya susah. Aduh, kurang tinggi bentar. Saya pengen interaksi beneran ini. Enggak, tapi enggak bisa teriak-teriak ya. Saya maju aja ini, saya tinggikan dulu. Kalau bisa. Tripodnya susah ya. Aduh hilang baunya ya. Kampretnya hilang ya. Beneran wangi banget ya, kayak bunga ya. Si kampret ya. Enggak bisa ini ya. Sedap ah kalau wangi daripada bau busuk. Enak dong Has kalau wangi nggak perlu pakai parfum. Kalau cuma subscribe belum 3 menit nanti bakalan balik lagi. Ini benturan energi ya saya dengan itu ya di depan ya. Si kampret ya, saya maju aja. Kalau berani wujud ya.
aman ya, udah enggak ya. Enggak apa-apa Kak, Kak Dela saya ini ya. Aura Selatan, kasih kaki empat tripodnya. Dela Kunti kalau wujud Dela tabok nanti. Lina hostnya kelihatan dikit. Surya Lawu, wong urip ilang ora kari rezeki mas, sing penting wae koncone mengudara setidaknya enek laporan iso hadir. Ya bener banget ya, untuk Mas Surya ya. Aura Selatan itu hostnya malu nunjukin jati dirinya. Iya ya, saya orangnya pemalu ya. Lina Kak Dela, Padepokan Kenyal Putih Dela kirain mau dipeluk kuntinya. Aura Selatan malu dia, Lina. Dela, peluk Pak host tuh kunti. Lina semangat, Abang Surya. Padepokan Kenyal Putih lah, hostnya kayak Power Rangers. Itu action aja ya, Bang Padepokan Kencana Putih ya, biar kelihatan seru ya. Lina malu mah Bang Aura. Aura Selatan mana berani host menampakkan wujudnya host, Kang juga demit malu di kamera. Lina semangat host. Lina Bang Aura. Tapi beneran ya, bau bunga ya, luar biasa beneran. Bau bunga dan gemetar ya, walaupun itu apa ya, saya nggak tahu kampret apa ya. Kalau nggak di dekat rumah saya teriak-teriak ya, saya tantangin ya. Surya, bentar-bentar. Manungso misale wedi karo rezeki berarti rah yakin karo sing gawe urip. Aura Selatan malu sama Lina, dia kan gak pernah pakai celana. Lina bunga Bang Lina mau host. Enggak itu ya, wanginya itu hampir sama itu ya, sama pas saya lep di bawah situ ya, ada kayak bunga ya. Ini masih bau loh, brengsek ya. Oh ini ya, oh ternyata ini teman-teman, di sini ada buah bunga ini, kenanga ya, bentar saya kecilin ya. Tuh ini ya, ada ininya ya, ini loh bunga kenanga ya, pantesan ya wangi ya. Ini waduh Abang Aura, Aura Selatan zoomnya dulu, aku cari lagi titik energinya, aku masih mencium bau wanginya itu. Dialah kunti bau busuk ya, host mendekat lagi kok. Ini ya, baunya ini loh. Kalau saya anu ya, seperti ini, seperti bau ini ya, bau kampret itu ya. Surya, iya mak, makane kuwi sing penting iso hadir. Gini kancane wis seneng, masalahe piye sok rasa gagas, sing penting usaha. Aura Selatan itu masih di depan. Dilihat dos, makan dos pisang. Aura Selatan masih di depan, fokus. Dela kunti bau busuk tak pernah mandi kayak Dela. Surya Lawu kenanga ora mambu mas. Aura Selatan masih di depan agak atas. Bentar ya, saya ngerokok dulu. Bentar. Dela mandi tahu. Agak atas depan titik tengah kamera.
Betul banget Kak Dila. Lina, Kunti itu bau kamboja. Ini bau rokok ya sekarang saya. Brengsek masih bau ya, kampret. Itu atas jam sing bentar menungso misalnya orang duwe aturan wis remuk karo sifate binatangi. Atas lagi. Atas lagi. Selamat, selamat. Selamat. Udah saya doain selamat ya. Stop. Selamat. Itu saya itu cuma ini ya benturan ya tadi, tapi sekarang enggak ya, alhamdulillah ya. Atas ya, atas ini ya, di selat tebu itu. Oh iya, kampret itu ya. Itu beneran apa enggak ya? Di sela tebu itu wangi loh bos. Stop, kau sakiti aku Bang Aura, Bang Padepokan. Dila, wes aman kabeh kari ndelok reok iki nggonmu. Aura bos, ada lagi yang lain, enggak cuma satu. Dila Mbak Elina lah ngono toh. Di titik tengah itu sama dia kanan atas. Ini agak panas ya, ada yang panas ya. Kampretnya ada yang panas ya. Itu ya kampret, si kampret ya, kampret 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 kampret. Kok jadi hilang ya saya ngomong kampret ya. Di atas yang arwahnya energinya agak lumayan. Kampret 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 kampret. Kok takut ya saya ngomong kampret ya. Apa malu ya? Padepokan awas ada hantu itu, Dila. Iya, atas itu. Kampret. Kampret, kampret, kampret. Dila koyok memedi kuntilanak mesti ngintip mana? Atas titik tengah itu. Enak piro wite tebu mas, bentar saya hitung ya, banyak loh mas, ini ada kalau 5 ya mungkin ya, tebu ireng loh itu. Padepokan, Dila kalau ada hantu tak makan biar kenyang.
Aura selatan yang di bawah cuekin aja, bagus yang di atas energinya. Dila, hahaha, padepokan. Kampret, 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 kampret. Mana kampretnya? Kampret, 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 kampret kamu. Kontong gak korep, piton-piton bayi ini gawe, gawe tangga. Ini punya tetangga ya, Mas Surya ya. Kok melayang di pucung tebu, di ujung tebu ya. Kampret, 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 kampret. Kampret. Dila, padhe bukan sampean bisa mangan memedi-memedi sing mambu ora enak. Oh, iya. Iya, Bang Ora ya. Ini ya, kalau saya fokus melihat ke kamera itu benturan pasti ya. Nah, itu kunti. Kuntil, 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 kampret. Kuntil, kampret, kuntil, kampret, kuntil, kampret. Saya fokus ya, saya fokus ya. Iya. Saya fokus ya ini saya fokus ya. Saya fokus ya ini. Saya fokus ya ini. Serem itu. Kampret, 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 kamu kampret. Ayo kampret, kampret. Nah itu mulai, mulai kampret. Wih, pret, kampret, kampret, kampret. Nah itu mulai. Fokus yang atas, fokus yang atas, mendekat ke host. Enggak ada hantunya ya. Tuh, enggak ada ya. Yang ada itu ini ya, kayak benturan ya kalau saya fokus ke kamera ya, dan adanya ingin marah ya, marah sama si kampret. Hantu, 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 hantu kampret, hantu kampret. Udah ya teman-teman ya, hantunya udah ya, udah dapet ya. Kita turun lagi ya. Tuh ada burungnya ya. Kita ke bawah lagi ya. Sarip kreator misteri. Assalamualaikum imajinasi ghost. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih ya buat Sarip Kreator Misteri ya. Isabel Bebe Imajinasi Gos, kampret ada suara dari depan ya. Brengsek ya. Kampret. Aduh itu atas pucuk tebu ada energi hitam. Energi kampret ya. Kampret kamu. Kampret kamu. Itu bau singkong nyampe sini. Kampret. Baunya kampret. Baunya kampret. Kita turun ya. Saya capek ya. Nggak duduk ini ya. Sarip. Dila Sarip. Waalaikumsalam. Bau singkong bakar kesini. Loh. Alhamdulillah bang. Biar datengin sampean ya. Datengin itu ya. Bang Aura Selatan ya. Jangan saya ya. Kalau saya kepret ya. Saya turun ya, karena saya capek ya. Saya turun lagi ya. Kan udah dapet ya penampakannya. Kita lihat dari sini ya. Kalau mau nanti biar kesini. Saya kepret kampretnya ya. Saya ajak duel kampretnya. Di sini aja ya. Serius singkong bakar. Itu mungkin suaminya bang ya, Bang Ora Selatan ya. Tapi beneran saya itu kayak itu ya, kayak benturan ya. Kayak benturan ya, kayak ngajak duel ya. Jadinya saya itu mengalah ya, kasihan ya. Energinya itu ya bikin nggak enak ya. Kayak itu ya, kayak gugah. Gugah marah ya. Kalau udah gitu lebih baik saya mundur ya. Kita lihat dari sini ya si kampret ya. Ini sambil duduk ya, saya capek. Kalau aku udah biasa, dia kan cuma menyampaikan ke aku dengan aroma itu bahwa dia udah hadir. Kalau kesini nggak berani loh bang. Mungkin malu ya kalau saya duduk kayak gini. Padi bukan dilaning ngopo iso ngomong Jawa hos. Curiga saya hos. Bisa jadi ya orang Jawa ya. Budiani Rahayu, salam santun. Salam santun juga ya buat Budiani ya. Dan salam Rahayu ya. Sandra Kumara, assalamualaikum, hadir, salam santun. Saudaraku telat. Ya, makasih ya buat Sandra Kumara ya. Dan Mbak Budiani apa Mas ya ini. Semoga selalu sehat ya dan tak kurang dari suatu apapun. Amin ya rabbal alamin ya. Barusan itu ya, lihat kampret ya. Dila, hehehe. Padi bukan kencana putih, Budiani salam Rahayu. Sarip Kreator Misteri, Dila Fendi salam santun. Ngopi. Chandra salam santun buat semuanya, salam kenal, salam Rahayu, salam santun. Padi bukan Chandra salam Rahayu, santun. Budiani Imajinasi Gos, sukses selalu. Sehat. Sukses sehat selalu ya, amin ya rabbal alamin. Dan makasih banget ya doanya. Dila Sarip salam kenal. Padi bukan kencana putih, Sarip Kreator salam Rahayu. Lisa assalamualaikum, Pangandaran hadir, salam santun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Lisa juga ya sudah hadir ya. Semoga selalu sehat dan tak kurang dari suatu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Padepokan Kencana Putih, Lisa salam Rahayu, salam santun. Budiani Padepokan Kencana Putih, salam santun. Sarip Kreator Misteri, Dela Fendi, salkan juga ngopi.
Chandra Kumara salam santun. Aura Selatan Chandra Kumara salam santun. Dila Padepokan Dila diajak ajar sama ayah. Budi Yani aku Anita host. Salam santun. Iya, terima kasih ya buat Mbak Budiani ya. Saya itu sering berpapasan ya di konten teman-teman yang lain ya. Aura Selatan aku sampai enggak fokus chat. Saya itu ini ya Bang, kayak apa ya, kayak benturan ya. Kalau udah kayak benturan itu biasanya kan di cakra pusat ya, saya itu enggak kuat ya. Kalau itu udah itu ya, kayak benturan tuh bawaannya pengen marah ya. Sarip Kreator Misteri, Padepokan Kenyal Putih, salam santun juga ngopi rokok. Budiani Aura Selatan, salam santun. Budiani Sarip, terima kasih. Aura Selatan, Budiani itu cewek, oh cantik lagi, santun. Surya Lewu Channel yang baru hadir, salken, terima kasih. Padepokan Kenyal Putih, Dela ketawa. Chandra Kumara, Bandung Nyimak, saudaraku salam santun. Terima kasih ya buat Chandra Kumara ya. Sarip Kreator Misteri, Budiani Sami-Sami, Chandra Kumara salam santun. Dila, hahaha. Lisa sama Kang santun. Aura Selatan, Sarip Kreator Misteri santun. Pak Win, maaf kesiangan ho, salam santun semuanya. Terima kasih ya buat Pak Win ya, yang ada di Kediri ya. Sehat selalu dan sukses selalu ya, amin ya rabbal alamin. Sarip Kreator Misteri Aura Selatan salam santun juga ngopi rokok. Budiani Pak Win, Dela ayah tiri Dela kan orang Sulawesi, dia pakai Jawa. Fendi Bali dia pandai Jawa. Aura Selatan aku kalau udah asik main di lokasi aku udah nggak urus sama tipe ngasik di energinya. Pak Win, Budiani. Tapi beneran ya baunya itu kok aneh ya, kok bisa bau ya. Padahal itu ya enggak ada apa-apa kalau saya itu lihatnya enggak di kamera. Saya itu ya biasa-biasa aja, cuma kalau lihat di kamera terbawa suasana ya. Chandra Kumara buat yang single-single dong. Aura Selatan kalau energi aku udah masuk di lokasi jadi keasikan sama interaksi demitnya. Sarip Kreator Misteri, Sir Aman Host, terima kasih ya buat Mas Sarip ya. Semoga channelnya semakin berkembang dan sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Dela gelap tuh host. Ini ya, ntar saya sorotin ya. Mungkin ini masih anu ya, hantunya masih dandan ya mungkin. Budiani Chandra Kumara salam santun. Lisa izin nyimak Kang, salam santun. Iya terima kasih ya buat Lisa juga ya. Chandra Kumara hati-hati host, safety. Ini saya di ini ya, di depan rumah ya sekarang, aman ya. Enggak ini ya, enggak di lokasi yang gimana gitu, enggak ya. Di teras rumah ya. Pak Win Kumara tak single ya. Chandra Kumara Budiani salam santun. Chandra Kumara jempol share aman saudaraku. Terima kasih ya buat Chandra Kumara juga ya. Sukses selalu ya pokoknya. Aura Selatan orang yang tarikannya energinya aja kok host. Gimana bilang enggak ada. Kalau enggak ada jariku enggak bakal bergetar kalau cuma halu. Tapi beneran ya lumayan ya. Yang pertama itu halus ya energinya, kalau saya ngerasain itu halus kayak gitu ya. Kayak ada sentuhan-sentuhan dikit ya. Terus baunya itu wangi. Tapi setelah tengah-tengah ya, itu kayak benturan ya, kayak benturan gitu ya. Jadinya saya itu agak malas ya, kalau benturan pasti bawaannya saya pengen marah ya. Dila, mana tuh hilang dah Padepokan Amalina. Mungkin masih itu ya, masih sibuk ya. Sarip Kreator Misteri, makasih host atas doanya. Ya sama-sama ya buat Mas Sarip Kreator Misteri ya.
Aura Selatan, Budiani udah amankah? Chandra Kumara, Pak Win, Ning buat muncul telat. Budiani ada lip saling support bos. Siap-siap dan terima kasih ya buat Budiani ya. Chandra Kumara, Ning buat Aura Selatan, Dila lagi PD ganti sip tuh dua orang. Budiani Aura Selatan nggih lokasi jos. Ini depan rumah ya Budiani ya. Dila iya ke Aura. Chandra Budiani jangan lupa merapat ke aku. Tuh Mbak Budiani ya dicari ya. Aura Selatan Budiani wus iso guyu durung. Sarip semuanya ngopi. Buat semuanya, Indra Chandra Kumara, buat semuanya juga jangan lupa tombol merahnya di channel aku. Salam santun. Silahkan ya teman-teman ya, saling mengunjungi yang belum kenal ya. Dijamin semuanya ini pasti amanah ya. Kayak gitu ya. Aura Selatan jangan dipanggil itu dua orang soal lagi anu Dela. Budiani Chandra Kumara 19. Chandra Kumara Sarip jempol jos. Itu bunyi tokek itu di masjid ya teman-teman ya, di atas ada masjid ya. Padepokan Kencana Putih hantu. Budiani Aura Selatan nggih Pak D. Sarip Kreator Chandra Kumara 19 mantap, jangan lupa rokoknya kawan. Chandra Kumara Budiani salam santun, terima kasih sebelumnya jempol. Aura Selatan mau main lagi enggak Kang, soal bentar lagi subuh. Mungkin enggak ya karena ini ya hampir subuh ya, dan di atas ini ya ada masjid ya untuk Pak D ya. Dan makasih banget ya buat Pak D ya, udah bantu-bantu itu ya, ngumpulin energi ya. Chandra Kumara Sarip salam santun, siap senior. Budiani Chandra Kumara 19 sama-sama kakak. Pak D bukan Aura Selatan, belum maghrib Pak D. Entar lagi ada itu ya, ada orang ke masjid ya. Budiani Pak D bukan Kencana Putih, salam santun. Aura Selatan Pak D bukan Kencana Putih, udah toh anunya, salam santun. Dila ngintip. Sarip Kreator Misteri, Chandra Kumara, aku masih pemula kok Kang. Sama saya juga ya, dan itu ya komunitasnya aja masih kurang ya. Jejak Horor, salam santun, Padepokan Kencana Putih. Chandra Kumara, Padepokan santun, Padepokan Kencana Putih, Aura Selatan, ketawa. Chandra Kumara, Dila, salam santun, Padepokan Kencana Putih, Jejak Horor, salam rahayu, salam sejahtera. Budiani Jejak Horor Rahayu, Chandra Kumara Jejak salam santun. Dila Chandra Hai salam subuh santun. Padepokan Kencana Putih Chandra Kumara salam salken, salam santun.
pokoknya buat semua yang sudah hadir ya, makasih banget ya. Sehat selalu ya. Dan semoga channelnya semakin berkembang. Chandra Kumara Adila, bantu mampir ke aku ya. Salam santun. Padepokan Kencana Putih host, salam rahayu santun. Iya, abangku ya. Makasih banget ya, selalu ini ya hadir dan menemani ya. Chandra Kumara, salam kenal semuanya. Salam santun rahayu. Rahayu juga ya buat Chandra Kumara ya. Jejak Horor, salam santun untuk semuanya ya yang lagi mantau, salam santun. Aura Selatan, Sari Kreator Misteri, bukan pemula ataupun senior, yang penting silaturahmi dijaga, salam santun. Ya bener banget ya buat Pak D ya. Kalau bisa saling ini ya, saling support ya, saling bantu membantu ya, sebisanya ya. Chandra Kumara, terutama buat hostnya ya, santun, terima kasih banyak. Sama-sama ya Mas Chandra ya. Budiani Yub, gasken host, santun. Padepokan Kencana Putih, Aura Selatan setuju. Padepokan Kencana Putih, hajar hos. Cabok. Kalau enggak deket rumah itu tadi pasti itu ya. Tak buat seru ya. Jangan kasih kendor, Padepokan Kencana Putih. Aura Selatan, apa bedanya pemula atau senior kalau mereka hanya mementingkan ambisinya saja? Salam santun. Iya bener banget ya Bang Aura Selatan ya, atau Pak D ya. Sari Kreator Misteri, Aura Selatan siap Pak D. Chandra Kumara, Pak D bukan rungkat. Budiani, salam santun. Jempol. Pak D bukan Kencana Putih, Chandra, salam santun. Kadang ini juga ya, ya namanya kan enggak itu yang enggak sama ya orang itu. Enggak terasa ini ya, udah hampir 2 jam ya. Padahal tadi rencananya cuma 1 jam. Aura Selatan, Sari Kreator Misteri, jangan cuma ketawa, tak palu kamu. Chandra Kumara host, maaf telat masuk, baru beres lembur. Ya terima kasih pokoknya ya buat semuanya ya. Dan gak apa-apa ya telat, karena kita pasti punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Jadi ya harus bisa dimaklumi ya. Aura Selatan, kalau semua sama gak ada cerita hidup dong host. Iya Pak D ya. Memang harus komplit ya kayak gitu ya. Ini Mas Surya kemana ya, kok enggak ada ya, apa udah turun ya, Surya Lawu ya, enggak ada orangnya ya. Sari Kreator Misteri, Aura Selatan, walah Pak D, pinjol menaik. Ada suara ya dari bawah ya, dari kebun ya. Tapi mau tak datengi, ini udah hampir subuh. Aura Selatan, udah yuk host, tutup buku. Ayo, ayo Pak D ya. Ini juga udah hampir subuh ya. Nanti ada orang lewat gak enak ya. Dikirain itu kurang kerjaan ya, gak tahu waktu. Padahal juga gak tahu beneran ya ini. Chandra Kumara, salam kenal santun dari aku buat semuanya. Izin pamit terus, mau balik dulu, besok masuk pagi. Izin pamit. Iya Mas ya. Silahkan ya, silahkan tidur ya kalau besok ada kerja ya. Sehat selalu.
dan channelnya semakin berkembang ya. Amin ya rabbal alamin. Aura Selatan, Sarip Kreator Misteri, jangan mikir benjolan tapi ambil hikmahnya. Pak D, kapan Pak D itu ini lab ya? Saya nggak pernah ini, nggak pernah tahu labnya ya. Chandra Kumara, terima kasih buat semuanya. Salam silaturahmi buat semuanya. Salam santun. Chandra Kumara, amin. Makasih host doanya. Iya, sama-sama ya buat Mas Chandra ya. Sarip Kreator Misteri, Aura Selatan, Pak D siap. Surya Lawu, izin pamit mau sholat taubat. Mas Surya ini. Makasih ya Mas Surya juga ya, udah nemenin ya. Dan channelnya juga mantap ya. Pokoknya tetap semangat. Aura Selatan, Chandra Kumara 19, santun jempol. Dan kayaknya ini udah pagi ya teman-teman, hampir subuh kayaknya ya. Ini mau, saya juga mau take off ya. Pokoknya buat semuanya yang sudah hadir ya, terima kasih banget. Dan semoga channelnya semakin berkembang ya untuk semuanya ya. Aura Selatan, aku lagi nggak mood lab kang, aku kalau nggak ada dorongan untuk lab aku libur paling upload. Sebenarnya bagusan kayak gitu juga ya. Oke teman-teman, ini kayaknya udah mau saya take off-kan aja ya, 2 jam kurang ya. Aura Selatan, amin, tetap semangat. Siap-siap untuk Pak D ya, selalu semangat ya. Sarip Kreator Misteri, amin, makasih doanya ya host. Sama-sama ya Mas Sarip Kreator ya. Semoga kita semua ya selalu itu ya, diberi kesehatan ya, dan segala usaha kita berujung dengan seperti yang kita harapkan. Aura Selatan, aku tutup duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waduh, waduh. Oke, langsung saja ya. Ini mau saya tutup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau ada salah kata atau ada kurangnya, intinya gitu aja ya. Karena di sini saya masih pemula dan masih belajar ya. Dan ngomongnya pun kadang suka belitutan ya, enggak terarah. Dan jangan terlalu berimajinasi yang lebih, karena imajinasi yang kuat bisa menjadi nyata. Terima kasih buat semuanya ya yang sudah hadir dan mendukung IG ya. Semoga kesuksesan selalu menyertai. Dan selamat pagi, salam rahayu.